kembali dengan kita Cemerlang Bibit. Nah, ini bibit-bibit cempedak, cempedak king, cempedak sunkiss, cempedak durian namlung, durian sumber tembaga, dan durian lokal-lokal terbaik di Bangka. Hari ini tanggal 4 Maret 2021. Malam Jumat, tepat di jam 12:30. Nah, di sini ada jambu kristal, kristal merah dan kristal putih. Terus ada bibit sapu-sapu, cucur atap, cempedak king kuning dan merah, hasil sambung pucuk, jadi siap tanam. Terus ini durian namlung atau durian cumasi atau durian tai babi, belabel punya dari BPTP Pangkal Pinang, Kementerian Dinas Pertanian. Penyambungan kita menggunakan sistem green hook. Nah, ini tempat kita bekerja. Banyak bibit-bibit beraneka ragam. Dan ini ada suara mesin bung kita, Bung Joni Selalar lagi nyiram. Wah, banyak bibit-bibit ini. Aneka ragam buah-buah tropis, jambu, buah sukun, kopi, jengkol, petai. Ini bung kita ya, lagi nyiram. Apa kabar bung? Alhamdulillah, baik, sehat. Musim panas nih bung ya? Iya. Lagi siram kita. Nah, ini durian super tembaga sama namlungnya sudah besar. Jadi tinggal pilih di Cemerlang Bibit lengkap. Produk unggul-unggul, buah unggul. Punya izin sertifikasi pembibitan dari BPTP, dari Dinas Kabupaten, Dinas Pertanian Bangka Barat. Bibit alpukat, dori, mentega, botol merah, obito, terus alpukat BJ, alpukat king, ada bibit limau, jeruk, bung kita lagi semangatnya nyiram. Ini teknik penyiraman ya. Ini dia. Jadi bertani itu dari segi penyiraman enggak sebasing, enggak barang-barang. Apa barang itu? kalau bahasa lokal. Nah, ini lihat bung kita nyiram. Ini pakar pembibitan ini. Dari segi perawatan, penyambungan, pengambilan interest dari penanaman, pemupukan. Awas, pokoknya ini Bung Joni kita. Joni Salam. Jadi teman-teman sahabat Cemerlang yang pingin ke lokasi kita di Desa Pelangas, Kecamatan Sipantritip, Kabupaten Bangka Barat, atau hubungi kita via WA 0813 7981 3796 61 8989, atau bisa komentar kita di YouTube dengan channel sama YouTube-nya, atau Facebook Agus Pelangas dan Joni Saputra. Jadi kita di sini sedikit membongkar rahasia pembibitan Cemerlang Bibit. Para sahabat Cemerlang seluruh Indonesia, dengan hadirnya video ini, bisa menonton keadaan suasana kita di Cemerlang Bibit Home. Inilah aktivitas kita siang dan malam. Ini cempedak king semua ya, Bung Joni ya? Waring hitamnya ini apa, Bung Joni? Alpukat. Alpukat ya. Nah, ini teknik penyiraman pun
Enggak asal siram. Suasana di sini asik sekali, bisa ngopi-ngopi kita, bisa putar musik MP3. Nah, ini dia. Bisa santai ngobrol-ngobrol masalah pertanian. Jadi sahabat-sahabat cemerlang di seluruh Indonesia, kalau mau ke home cemerlang bibit, ya kita terbuka lebar dengan senang hati menerima. Seandainya mau tamasa atau mau lihat bangka gitu, silakan, monggo, pokoknya mampir aja. Terbuka lebar untuk umum. Jadi seandainya saja mau ke bangka, tinggal kontak kita aja. Kita bisa nunggu durian ke kebunnya langsung, atau makan cempedak king. Bisa mancing-mancing di kebun kita, soalnya di dekat kebun kan ada kolong bekas tambang timah. Jadi bisa jadi turis lokal. Jadi sampai di sini dulu video kita pada pertemuan kali ini bersama saya Aziz dan sahabat kita Joni Selamat. Ya. Sampai bertemu kembali pada episode video selanjutnya. Ingat, jangan lupa like, share dan subscribe video kami biar tidak ketinggalan mengenai suasana, keadaan dan perkembangan dunia pertanian di Bangka Belitung. Oke, Bung. Oke. Selamat malam. Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota timah, tujuh duren lambang kota. Sungguh banyak pantai yang indah, Batu Rakit salah satu. Tanjung Kalian ada di mentok, laut terindah pasir berputih. Kalau ikak dah degini ngok, rugilah ikak kalau dah singgah. Arsipelago Bangka Barat mentok, sudah terkenal ke luar negeri. Bedak belacan dan juga calok, jadi lauk khas tradisi.